Om Swastiastu, masyarakat Buleleng yang saya cintai. Salam sehat untuk kita semua dalam rangka memberikan ruang berkreasi dan menjaga semangat kreativitas pekerja seni. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng memfasilitasi 14 komunitas seni untuk melakukan pagelaran seni secara virtual sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah Kabupaten Buleleng di masa pandemi COVID-19. Pagelaran seni secara virtual ini mengangkat tema Adigang, Adigung, Adiguna yang mengandung makna sebagai penyatuan spirit kekuatan para seniman, pemerintah dan masyarakat guna bersama-sama menjaga kelestarian seni budaya di tengah terpaan pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Om Santi Santi Santi. Halo Tik. Ya. Ijen nih. Ya mah. Adik kita bunyi ini baru bangun. Oh, mana jam? Jam 9 Adia nih ngetang ke. Hah? Jam 9 Adia nih ngalin. Nah, selain paling beloge lah nangkap gending. Opa ini ngajak kita keluar aja. Nah. Nanti ya. Ngalin ke. Ingat tak buah ibi nih? Ingat. Halim. Ya aja pak jam 9 lho. Astaga, jadi bapak beri. Kenapa saya belum di jam lama? Saja setengah jam. Apa kau ni terlambat jauhnya? Beri nasi ngajen pang. Gua mengambil den. Tekankan nak ibu di pekerti yang luhur aja sapi wacana. Aman baby muru jam sia. Jam sia naik teke. Cari jalan ini ber. Ia naik aret. Ni ada teman ini beri. Bok kau ni pancingan ni. Tapi tu kau ni masih cawat. Kau boleh kilo cawat tak cawat kau ni. Sorry. Ia naik. Sorry nak numanteng melakukan pekerjaan rumah bak di bak sebagai wanita. Iya nih manteng. Nah, ada waktu 9 detik ni. Nih. Demon. Ini sajan ini tisri. Tuh bibinya sama tekap. Iya, sama tekap. Ucang barang masih. Nenen. Bunda, bang,
sini itu yuk ayo buruk mas. Biar dangan ini gitu. Ini kan. Ini nena 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 itu. Jangan tuh. Biar dang. Oh, biar dang. Zero rela re 4 itu. Be. Polo saja. Ini di ini. Hijau di dong apa di dang apa hijau. Apa nih? Ini. Oh, ini ada nih. Ini cang blok ada nih warna ini. Oh. Ale lu. Ada yang. Ulang. Kan ulang tu ni. Lalu jepok. Dua kata. Neng. Kan saya harus mesti kotaan gitu. Sangkal deh lengit muruk. Berikut beri kadang ngorain jadi kedinginan murut cuma dengar rekaman ini iya nih diorain saya dengar rekaman 719 kembali jadi yuk nah yang berikut nyelasan nih nak itu nak senawang masih yang kotekan tuh nak harus ada digantin pertindahan itu di jalinan adan itu ada dua jalinan ada yang membentuk motif tertentu yang pendidikan lantas menggebukan sehidang itu karena yang ada dua nih dua motif yang polos nah mato ya kena tapi kadang-kadang masih ngantung ya kena dan ini yang mensangsih ngantung lah ya kena gitu. Sehingga menjadi dua jalinan itu mengerti nah, coba alel hujan itu ini di paling sangat dekat muruk aku bu nyep kebu kengkeng udah sini deket belum mana nah, ini kan dia pang tawang masih kan ada ini nah yang nanti tutorial yang berbalik tutorial yang di YouTube be nah, ini hari ini jadi gebuk polos ya sangsi terus jayanya ini lewat ale mau dikenuin ini. Polos tuh ini sangsinya gini ya nih sangsinya ini nih coba ulang nih Thank you.
itu tujuan kotekan ini. Oh, betul kotekan? Oh. Ini kotekan itu adalah dua jalinan nada yang membentuk motif tertentu atau motif khas. Contohnya nih, ada polos jak sangsi, aman polos, perpatukan pada kenuk. Kadang-kadang nak nyindang masih ngantung. Yang ini yang sangsi lah, ngantung masih ajak kenuk gitu. Ini bicaranya ini. Nah, saya ngidang pedidi tuh ngebugang tuh kotekan itu. Yang bagat tuh ngidang. Nah, coba alih lu ya nih. Mau ngidang tuh ngebugang pedidi tuh. Mau ngebagat. Nah, coba bicara nih. Karena ada di mana kotekan itu ada kebuk ini polos, ajak sangsi, dari besi untuk sebuah jalinan atau motif khas. Nah ini, Pak Lelo ada ini. Ini kebuk polos ini, korea ini. Nah. Alih sangsi, lumayan muruk aja lah nih. Balik aja pak, ada-ada lu. Tuagapan. Ngobrol bakat tuh kan. Aja nih coba bareng aja nih dari yang besi. Katanya udah. Madan kuni motif tadi dari jalinan tuh motif khas kuni ada nih. Oh, menjadi ini nanti sedikit ke muruk nih. Tak hijau kuni. Nah, begitu jadi fokusan lalu alih kejar nih. Kalau mangon deh jadi perakuan di leleng, kau pasti festival. Alih alih tuh nah. Nah, untuk hari ini festival ini sedikit ke Pangnawang masih ya, Pangapalangnya cuma nih sambil ngembali api. Nah, nah telah urusan berbakat bantu kedat nih. Jadi kena lu tutorial polosnya. Impali ane jumah pangidang apalah ya sambil ngene apalagi tuh ilo kebo nak gelam nih. Nih nyan sangse ben lain sangse. Ya mare yang besi ya. Nah, nih ya nih mandang kotekan polos nih. Ale lu kadang. Nah, itu kan polonya subel. Yani sansihane yani. Nah itu kan sebe sangsi nih, ya polos nih. Jadi be, dari hubungan jalinan. Nih, ini mana kotekan. Thank you.
Nanti kalau bekerja bakal bantu. Ini Munir ngasih ya. Banyak cara kondisi. Apalagi cara jani masa pandemi COVID-19. Ya kan, cuci tangan, masker rangon, memegang hand sanitizer. Ini istirahat, jaga kondisi. Pentas tuh Pak. Kalian semangat ya, ini pentas itu nah. Bilang lu bantu ya nih. Thank you.
Demo
Om Swastiastu. Para atiti di dana titiang sami titiang inahang raga dumun adan titiang putu witaya lahir 1943 ini mungkin umurnya pun hampir 78 ini siang memang berkiprah di bidang karawitan gong joget dan lain sebagainya. Awali ini yang sedikit bercerita tentang kewentenan gong ring, gong kebiar di Buleleng ini seingat tiang tiang 4 tahun 49 tiang pun unggal 4 tahun 49 tiang unggal nu cenek napi ngawinang kenten tiang uling cenek ampun demen masih menggong kan. Nah dawag punike pernah tiang diajak di Buleleng itu masih gubernuran, jadi di kantor gubernur, di kantor bupati Mangkin itu kantor gubernur tiang itu man masih megambel nyambut Pak Presiden Soekarno. Nah jadi perkembangan gong yang ada di Buleleng niki memang ya awalnya ada ngeraja singa, anima dan ngeraja singa itu istilahnya pasar malam gitu. Pasar malam bisa bulan, bisa bulan di Buleleng atau di gedung SMA ne jani di Pura Jagat Nate jani di tubuh bulan-bulanan. Nah sehingga itu merupakan suatu ciri khas Buleleng, jadi ciri khas Buleleng. Sehingga gong-gong di desa itu hidup pekerjaan. Jadi gong ada istilah daunjung, dangenjung gitu. Nah di itu ada mempadu istilahnya, mempadu terus melampahan, ada ngelampahan supak, gerantang, dan lain sebagainya. Sehingga boleh dikatakan zaman setelah penjajahan Belanda itu ada hiburan rakyat. Jadi hidup gong ada dangenjung tu ada jokule sawan
di jineng dalem kejang hidup daun jung gong tiangnya mantan dimunduk hidup ini dia nak dimu, asal tiang dimunduk makin ngoyong di menjeru setelah nadiki pun sering mepadu di gong munduk ke daun jung mepadu bisa petelun bisa petang dina limang dina nah ini kita habis-habisan apa nah tadi pada prinsipnya yang gong itu tidak istilahnya tidak ada asing lagi di Buleleng. Jadi ini merupakan suatu wajib istilahnya. Nah, mungkin dia bicara tentang perkembangan dari tahun ke tahun itu memang kesenian gong ini hidup terus dan tidak pernah mati. Apalagi istilahnya sembunan tidak pernah mati. Mengapa? Sebab wiraga di desa itu dan orang di desa sing ada hiburan lain. Tapi yang mengikat kewajiban itu adalah di desa apa namanya di pura. Setiap ada piodal wiraga harus megong. Nah, tiang nanen metaken kena lingsir. Adi misi gong kak kekene. Oh, ini nak mula ani madan pance gitu tu sing dah dipisahan. Ani madan pance gitu tu gong bender, anama ke kidung. Nak tu rasa ani ngerasa yang peninggalane, ya yang peninggalane ni, ya anak meseh. Oh tu tinggal di ne Banten ani dengel-dengel lah. Ini memang merupakan suatu kesatuan yang memang sudah tidak bisa dipisahkan. Nah niki ya ni paling terus kita warisi kepada generasi. Nah justru dengan demikian kesimpulannya niki wajib muda-mudi wajib ya di desa itu wajib harus nawang megong. Nah ini lebih-lebih sekarang dengan adanya sekolah-sekolah ada sekokar teman ada yani isi ada pengembangan yani sing ngorain anaknya bojok masuk bakmu yang cara pidana anak ya nedah ngalih seke itu kebetulan tiang gue nacenek pas ada nak murut tiang mau balik bah orang apa tiang demen sajan demen nah ini caranya ngejok anak demen menggambel tuh gampang sekali nah mungkin tiang lihat Mone betiang pernah membina di sini ini persiapan lakar ngwakilin Buleleng ke PKB kemarin nih, tahun 2019 anak-anak si teh ada nak membalik, nah ini kira-kira sudah agak-agak degradasi lah, merosot. Tetapi tiang tetap, sekalipun tiang betul, tetap tiang mempertahankan budaya ini. Sebab mengapa ini budaya dipertahankan? Sebab Bali tidak mempunyai suatu lahan daripada budaya gong dan lain sebagainya. Di Bali itu yang cara di pulau-pulau lain di Batak apa namanya itu ada industri kene ada industri kene di Bali budaya cuman dong nah justru itu tiang wanti-wanti kepada anak-anak terutama niki pun tiang punya cucu empat ni uling cenek tiang bina oh ya ni boleh nyedangi sarjana sehingga nyedangi ngelimbakan kan timpal-timpalnya berarti terus. Jadi ini pidantan yang sarjana, mungkin pun sarjana. Nah itulah kebanggaan dia sehingga budaya yang memang kita wariskan ini yang dia khawatirkan sekali nanti degradasi dengan merosot dengan adanya budaya-budaya luar datang ke sini. Nah itu pertama. Tetapi ada nih tiang ikat. Apa itu ada di sastra apa-apa? Mengapa bilah gong itu 10? Mengapa bilah gong itu 10 dan gender juga 10? Kok tidak 11? Kok tidak 12? Nah, justru dia mempunyai suatu, oh ini aksara nih gebung nih. Aksara itu, oh, apa istilahnya? Sabata'ai nama siwaya 10. Itu nama aksara, aksara suci dan memang itu suara ada Tuhannya. Nah justru dia ngejuk ciri-ciri kene irage yang demen megong, irage membakti kene desa yang widi. Membakti itu ya lewat panggul,
lewat ya kebiasaan luar biasa patuh kan anak ke ngabe aturan ini misi-misi siap gede itu patuh dan sama itu. Nah justru itu ngender makin gong ya itu tidak bisa kita pisahkan di apa namanya itu di budaya adat ini. Apalagi sekarang adat ini sudah Pak Gubernur sudah sangat peduli dengan adanya Perda 4 macam ini. Sangat peduli dan inilah merupakan satu-satunya di dunia tidak ada duanya. Makanya keikatan agama Parisade Indu Bali dengan adat ini memang menunggal sekali. Jadi adat ini merupakan bemper, agamanya merupakan ideologinya. Kira-kira mungkin yang sedang juga mengusahakan bagaimana perkembangan anak-anak ini. Kemarin ke anak-anak SD, SMP, lulus nyidang masih nguyang panggul dan tiang bangga sekali. Bangga, sangat bangga. Sehingga ya tidak menyelekan nama baik beleleng. Nah kira-kira yang tiang nyatwe liu nang pangliu ada, tapi siapa tahu niki merupakan suatu apa namanya memotivasi kepada generasi. Tujuannya adalah untuk mengimbangi kenakalan-kenakalan remaja ya dengan adanya ya minuman-minuman keras apa ada narkoba istilahnya ini kita yang senawan. Nah untuk itu nah kita bisa mempersedikit perkembangan itu. Pemirsa atau para angge semeton sarang sami sane napi astane ane waneng neng ken masalah kesenian yang pengalaman tiang soal kesenian mati dene yang sing tayang joget di maluan ulinge sing misi apa dana calung kisinen calung olah dana tiang budi munduk semalu katanya sehingga pernah ke paroka yang diundang pabrik rokok di Malang itu pernah kesana diberikan suatu pujian yang luar biasa. Dia ngamakan joget itu bukan joget, tari pergaulan gitu kan. Tari pergaulan itu ya jawat pengigel. Nah, ini tari pergaulan sehingga cocok sekali dengan ada apa istilahnya ada nah pesta-pesta kecil gitu. Nggih. Di tahun 1998 Tiang sempat juga ke Eropa ngajak trip nih ke Dimundo. Nah Tiang selaku ya dijeje keuangan, dijeje gelem ciri-ciri dikenal keuangan Tiang siap, diceng-ceng siap, disuling siap. Tiang tadi penjaga gawang nah. Di sana hampir 96 hari. Oh, 5 negara, Belanda, Belgia, Swiss, Italia, Prancis gitu. Nah itu wih rasa yang menangis yang kesana itu menangisnya syukur masih sing nah mau bekelapur nawang luar negeri zamannya itu nah. Pak Durpe ikut sekarang udah beliau udah melinggih di ruang selu sami pun teman-teman wakehan yang pun melinggih ngemugi antuk asung warinugrahe dengan kehadiran COVID niki kita dengan munya-munya gonge langa-langa di desa ulahin aja gong ya aksara orang lain madat aja pange enggal nidang sirna nih COVID niki. Jadi kira-kira amun niki presiden atau titiang maka wasanane ngatur titiang sinep antuk para mesanti om santi 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 om. Rayu